Sekretaris Putra 1, Muhammad Fahmi Idris. Yap. Sekretaris Putri 1, Adela Meika Rahmawati. Sekretaris Putra 2, Muhammad Nafisal Faiji. Sekretaris Putri 2, Aulia Maryam Raihanun. Bendahara Putra 1, Wildan Mundari. Bendahara Putri 1, Maiza Gasan Hanif. Bendahara Putra 2, Nugi Nugraha. Bendahara Putri 2, Cahaya Mustikasi. Bendera Merah Putih memasuki tempat pelantikan. Saya melantik saudara sebagai pengurus Dewan Penggalang ke-39 tahun 2022. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan jelas. Pertanyaan pertama, setelah memahami Undang-Undang Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, apakah saudara-saudara dapat menyetujuinya? Siap, setuju. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara bersiap melaksanakan roda organisasi Dewan Penggalang dan Pengembangan Pramuka dengan jiwa pengabdian? Siap, siap. Pertanyaan ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, bersediakan saudara-saudara secara sukarela mengucapkan janji Pramuka Trisakya? Siap, siap. Berdasarkan kesediaan itu, saya persilakan Saudara Ketua Pratama meletakkan ujung bendera merah putih tepat di denyut jantung saudara. Dan selanjutnya, ucapkan Trisakya secara bersama-sama. Trisakya. Trisakya. Demi kehormatanku. Demi aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan. Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan mempersiapkan diri. Membangun masyarakat. Membangun masyarakat. Menepati dasa dharma. Menepati dasa dharma. Itulah janji Pramuka yang saudara ucapkan.